Assalamualaikum. Hari ini saya akan cuba untuk membuat penggandaan koloni kelulut. Baik, ini ialah sarang induk yang saya ada. Saya akan buat penggandaan pada ini ialah kayu yang saya telah tebuk lubang di atas dan juga di bahagian bawah. Ini ialah kotak yang akan saya letakkan telur-telur kelulut nanti. Baik, saya akan mulakan untuk membuka sarang induk ini. Ya. Baik, kita tengok macam mana. Baik, sarang kelulut ni dah, kalau kita tengok kat sini, terlalu banyak madu. Jadi saya akan cuba untuk tuai madu dulu sebelum kita pindahkan koloni. Kotak ni dah hampir penuh dengan madu kelulut. Jadi saya kena keluarkan dulu madu kelulut dia. Saya akan tuai dululah. Okey. Okay. Alhamdulillah saya dah pun ambil sebahagian daripada madu kelulut ni. Ada dapat lebih kurang dalam 1 liter macam tu. Eh? 1 liter. Ni 1 liter. Okay. Itu dia telur-telur kelulut yang kita akan cuba pindahkan nanti ke kotak baru. Kayu ni saya pindahkan kat sini dulu. Kotak ni saya akan letakkan di atas dia, bahagian atas ni. Okay, kotak ni saya dah lubangkan, lubangkan supaya kelulut yang masuk dalam kayu ni nanti boleh masuk dalam kotak ni. Okay, saya akan letak macam ni. Baik, dekat bawah ni ada ruang udara sikit, dia renggang. Jadi saya akan letakkan propolis untuk bagi dia rapat, supaya udara ataupun serangga tak dapat masuk ke dalam ni. Okey, ini dia propolis yang saya letak kat atas dia supaya nanti dia dapat bercantum dengan kotak yang akan saya letak kat atas ni dengan rapat, ya. Jadi tak ada serangga yang boleh masuk kat dalam ni. Okey, saya akan mula pindahkan kotak ni ke sebelah sini dan kotak yang ni akan saya pindahkan ke sini, ya. Okey. Kotak yang asal saya dah pindah ke sana. Yang kotak yang baru, kayu yang baru saya letak kat sini untuk letak kotak yang baru nanti. Okey. Okey. Tekannya supaya dia rapat. Rapat lekat pada propolis ni. Okay.
Okey, saya ambil sikit corong dia. Okay, kita tengok macam mana. Harap-harap ada kelulut yang akan pergi kat situ. Sebahagian telur saya dah ambil lah, tapi telur calon ratu saya tak jumpa, jadi saya biar dulu. Saya akan cari ini mungkin calon ratu, itu satu. Tapi yang ni belum, lambat lagi nak menetas, jadi saya biar dululah, biar dulu. Saya akan pindahkan kemudian. Bahagian telur yang saya dah pindahkan ke kotak yang baru, tak banyak ya. Saya letakkan pollen dan juga madu ya. Kelulut-kelulut ni dah mula masuk ke kotak baru. Okay, selepas satu hari dia dah mula buat corong. Nampaknya kelulut pun dah banyak masuk dalam ni. Okey, saya dah dapat 3 biji telur ratu daripada sini. Ha tu, 1 2 3. Saya akan pindahkan ke kotak yang baru. Okey, selepas seminggu ni keadaan kotak yang baru dah ada madu, dah ada sarang-sarang barulah. Ya. Yeah. Sekarang saya akan letakkan telur ratu kat dalam kotak ni. Okey. Ni telur ratu saya akan letak kat sini. Okey, setelah saya letakkan telur ratu dalam kotak ni, saya tutup balik. Kita akan simpan balik kotak ni dalam keadaan yang selamat, dan kita akan tengoklah perkembangan dia dalam 2 bulan lagi macam mana. Ya. Okay. Ni corong dia selepas 1 minggu.
ada kelulut yang bekerja keluar masuk daripada corong tu. Okey, kita tunggu lagi 2 bulan.